Iya, selamat siang semuanya. Apa kabar teman-teman BCA? Sudah lama tidak berjumpa di live Asia Gaming by BCA. Ya, hari ini kita akan menampilkan atau menyiarkan match di mana match ini merupakan bagian dari turnamen Single Inferno. Horology is my craft. Yang di mana tim yang bermain ini mereka tuh daftarnya perseorangan ya teman-teman. Jadi di satu tim ini nggak ada yang pernah main bareng. Jadi kita akan lihat nih dari kedua tim ini. Sekarang ada tim CBS dan tim S7HV. CBS itu Cuan Bos kalau nggak salah. Dan S7HV itu Seven Heaven. Mereka akan bertanding best of 3. Di quarter final ya, ini sudah besar ya teman-teman. Tadi pagi kita sudah melewati fase grup, di mana dari 8 grup diambil 8 tim dengan peringkat tertinggi. Yes, we'll sudah lihat dari teman-teman tim CBS. Ada DN, Force 12, Lighty, 2 Is It For Me, and Puppy. Sementara di teman-teman dari Seven Heaven ada Yonsa, Oxy, Rankle, Gejo, Bandits, Selontok, dan Raj. Kita bisa lihat sudah ada Minotaur, Vexana, dan Ixia ya, yang diamankan oleh teman-teman dari tim CBS. Sementara dari teman-teman tim Seven Heaven sudah ada Arlott serta Nana. Satu pick terakhir untuk teman-teman dari tim Seven Heaven akan menuju ke arah Marksman juga. Kita akan lihat saat lagi teman-teman. Ternyata Popol dan Koopa menjadi prioritas untuk teman-teman dari tim Seven Heaven. Hari ini reset season ya guys ya, 2 jam lagi harusnya. Jadi buat teman-teman yang masih epic atau yang masih legend atau yang mau ngejar glory atau immortal masih punya 2 jam lagi untuk push rank. You should. Sambil push rank sambil nonton turnamen Single Inferno BCA ini seru sih. Kita sudah lihat sudah ada Fredrin yang di ban oleh teman-teman dari tim Seven Heaven, satu ban terakhir dari teman-teman tim CBS. I am Yin and always will be. Arah seorang Yin. No matter what. Yin memang saat ini sangat ditakuti ya. Merupakan salah satu priority pick juga. Setelah dirinya mendapatkan skin Attack on Titan. Ya. Just our home. Atlas dipick oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Selontok menggunakan seorang Atlas. I'm born with talent. Your team is picking. Uranus dan Guinevere menjadi pick terakhir dari teman-teman tim CBS. Sementara Benedetta akan menjadi jungler untuk teman-teman dari tim Seven Heaven. Dan ini dia teman-teman ke-10 hero yang sudah dipick oleh kedua tim. Kita akan masuk sebentar lagi ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan 8 besar match pertama CBS melawan Seven Heaven. Siapakah ini akan memenangkan game pertama dan melangkahkan satu kakinya ke semifinal. Kita akan lihat sebentar lagi.
to Mobile Legends. Yes, kita sudah masuk ke dalam Land of Dawn. To exit for me, such jungler, teman-teman tim CBS menggunakan seorang Guinevere. Yang kita ketahui, Guinevere ini kalau nggak salah range skill 2-nya itu sudah di nerf ya per update terakhir. Namun masih menjadi prioritas untuk seorang to exit for me. Atlas, yang dipakai seorang Slontok mencoba untuk melihat saja sepertinya dari seorang Guinevere tadi. Minotaur, DN coba untuk membukakan jalan untuk seorang Vexana tadi. Poking saja damage kecil-kecilan ke arah teman-teman dari tim Seven Heaven. Kali ini Benedetta yang dipakai oleh seorang Rage sepertinya akan mendapatkan satu buah Bulbasaur ya, retribution digunakan oleh seorang Guinevere. Dan kita lihat ada satu buah skill 2 digunakan. Red, an eye for an eye. Dan terlalu sekar. Atas pun flicker dikejar. Dan itu dia first blood. Dapat ternyata seorang Nana ke arah seorang Vexana. Minotaur masih selamat, teman-teman. Masih bisa kabur. Namun Vexana harus mati. Masih ada satu buah flicker tadi dari seorang Slontok. Masih bisa kabur dari spatial migration seorang Guinevere. Di area atas, Arlott 1v1 sama seorang Uranus. Sakit sekali. Oh, Uranus harus hati-hati bermain di arah turret dari seorang Arlott. Menjadikan keuntungan dari seorang Arlott. Itu dia, Atlas hanya mengusir teman-teman dari tim CBS. Benedetta mulai bergerak ke arah turtle yang pertama. Tidak, ternyata sakit sekali. Masih mengejar seorang Uranus. Menggunakan satu buah radiance-nya tadi. Spatial migration didapatkan oleh seorang Guinevere. Dan itu dia, hilang sudah dari seorang Benedetta. Dibukarkan oleh seorang Uranus tadi. Ada satu buah ultimate dari seorang Arlott. Sekarang 2 set for me. Atlas juga sekarat di sana. Hilang satu tukar satu sepertinya. Atlas ditukarkan dengan seorang Guinevere. Sangat baik permainan dari teman-teman tim Seven Heaven. Setelah junglernya tadi sempat diredam oleh teman-teman dari tim Chuan Boss, tukarkan langsung oleh seorang Guinevere juga tadi. 3 menit waktu berjalan dari arah gold lane, masih adem-ayem aja sepertinya. Ixia dan Popol Kupah. Turtle yang pertama ini akan mendapatkan dengan cukup free oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Alexo final blocker digunakan juga tadi. Direction digunakan. Nice for a nice. Sakit sekali. Dan itu dia satu buah kill dari seorang Benedetta mendapatkan ke arah seorang Uranus. Ultimate dari seorang Nana dikombinasikan dengan satu buah flame shot. Vexana harus hilang. Flicker digunakan, partial mutation. Fataling harus hilang dari seorang Guinevere. 6-2 kali ini teman-teman dari Seven Heaven mengungguli sementara atas teman-teman dari tim CBS. Diharas saja purple buff dari seorang Guinevere akan didapatkan. Sakit sekali Nana. Nana yang bukan Nana gajah, Molina Blitz-nya sangat menyakitkan untuk ke arah dari seorang Minotaur tadi. 503 Yonsa, penggunaan Nana yang begitu baik. 100% kill participation. Nana gajah ternyata tadi salah lihat, keren bukan Nana gajah. Harus diwaspadai dari teman-teman tim CBS tentunya. Snowball yang dilakukan oleh teman-teman tim Seven Heaven membuat tim CBS kesulitan di 4 menit pertama ini. Itu dia, ada satu dengan dan satu
tubuh Garage Bears tadi yang diundangkan oleh seorang Ixia berhasil mendapatkan ke arah seorang Atlas. Kali ini berhasil dapatkan Molina Smooth, Molina Blitz kembali. Seorang Nana Gajah berhasil mendapatkan jungler dari teman-teman tim CBS 032 to AZ for me. Main cukup kesulitan ya, namun kita akan melihat turtle yang kedua. Sepertinya akan dipok oleh teman-teman dari depan. Alistair Final Blow digunakan dan turtle yang kedua kembali berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Benedetta mencari Vexana yang cukup sekarat tadi, masih ada Minotaur di sana. Eternal Guard dikeluarkan oleh seorang Vexana, namun dari satu bom Molina Smooch dikeluarkan oleh seorang Nana, dan Uranus pun kembali harus ditaklukkan oleh seorang Benedetta. Nick tadi Lightning Xia terlalu jauh, sepertinya Flicker digunakan, tidak bisa kabur, masih ada seorang Atlas di sana. Dan kita akan melihat Tower, Fatal, Alecto Final Blow, dan Molina Blitz. 3 ultimate digunakan oleh teman-teman tim Seven Heaven untuk mendapatkan seorang Atlas. Dan itu dia Outer Threat dari top lane dan bottom lane teman-teman dari tim CBS mulai di dari tim Seven Heaven. 13-3 kali ini Seven Heaven mengungguli teman-teman dari tim CBS. Kita lihat di area bawah tadi, sepertinya akan ada sebuah harassment lagi ke arah Red Buff. Dan itu dia, Popo berhasil mendapatkan satu killnya tadi, dibantu oleh satu buah ultimate. Spatial Migration kombinasi dan ulti dari seorang Ixia berhasil mendapatkan ke arah seorang Popol tadi. Right. Benedetta yang sangat baik. Namun itu dia Yonsa. 8-0-6. Kembali mendapatkan kill. Final Slash tadi digunakan oleh seorang Arlott. Tidak cukup untuk menyelamatkan dirinya. Namun masih ada seorang Benedetta yang berhasil mendapatkan ke arah seorang Uranus. 16.5, 7 menit pertama kita dimasukkan saja sepertinya oleh seorang Atlas. Eternal Guard dikeluarkan, Recto Final Blow dimasukin saja ke arah outer turret di area mid lane. Satu tukar dua, sangat-sangat galak sepertinya teman-teman dari tim Seven Heaven. Dan turtle terakhir, perfect turtle untuk teman-teman dari tim Seven Heaven. 5-1-8 dari seorang Benedetta-nya. Lighty sudah memiliki 2 buah item. 5.000 berbanding 6.800 dari seorang Popol yang sudah memiliki Mentalker dan Blade of Despair. Sepertinya akan menuju ke arah satu buah Berserker Fury. Kita melihat di daerah atas, sudah satu buah ultimate dari seorang Nana, tidak mengenai siapapun. 5 pemain dari teman-teman tim Seven Heaven berkumpul di area Lord yang masih 70 detik lagi. Uranus tidak boleh terlalu jauh. Final Slash dikeluarkan. Vengeance juga sudah diaktifkan tadi, masih bisa kabur sepertinya dari seorang Uranus. Atlas mencari satu buah momen. Uranus masih terlalu tanky di depan sana. Flicker Fatal ini dikeluarkan. Itu dia Electo Final Blow arah seorang Vexana. 2 hilang, 3 hilang bahkan dari teman-teman CBS. Sisa seorang Ixia dan Minotaur ditukarkan dengan 2 pemain dari teman-teman tim Seven Heaven. Namun kita lihat Popol di area bottom lane. Terus PT bongkar turret nasional ini. Berserker sudah diamankan oleh seorang Popol Kupa. Bukan seorang ya, Popol Kupa ya. Seorang Popol dan seekor Kupa. 21-8 kali ini teman-teman dari tim Seven Heaven. Unggul 9.000 network. Dan Lord yang pertama akan muncul dalam 3 detik.
udah mulai di-poking, namun kita masih melihat Benedetta di belakang sana mengamankan red buff terlebih dahulu. Posisi dari seorang Minotaur sudah ketahuan, dan itu dia Lord yang pertama berhasil diamankan oleh teman-teman dari tim Seven. Cukup pede dari tim Seven Heaven di 10 menit pertama ini. Hati-hati, ada full barrage dari seorang Ixia. Kemudian satu buah Fatalink berhasil mendapatkan ke arah seorang Uranus. Eternal Guard berhasil mendapatkan 4 pemain dari teman-teman tim Seven Heaven. Namun terlalu jauh sepertinya seorang Vexana tadi masih dikejar Benedetta. Benedetta terlalu jauh sepertinya. Ingin mencoba untuk wipe out tadi, namun dari seorang Unifier masih selam. Ini dapat mengetahui nasional Popol Kupa. Tidak ada minion, tidak apa-apa. Dua turret dari teman-teman tim TBS sudah hilang. Tersisa satu base turret dari teman-teman tim CBS di area middle. Lord menuju ke arah bottom lane. Kita akan melihat bagaimana eksekusi dari teman-teman tim Seven Heaven tanpa seorang Benedetta. Atlas mencari hilang saja base turret terakhir. Sakit sekali tadi, Renus harus pulang. Atlas belum menggunakan UT, ada satu buah final slash dikeluarkan. Itu pun juga dengan Manian Fury, namun ada Popol Kupa. Sepertinya akan menyelesaikan match yang pertama kita. 8 besar game 1. Seven Heaven unggul atas teman-teman dari tim CBS. Kita bisa lihat bagaimana objektif gameplay yang ditunjukkan oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Berhasil membuat mereka unggul 1-0 atas teman-teman dari tim CBS. Cukup kesulitan memang dari teman-teman tim CBS. Untuk turret damage hanya di Ixia, sementara yang lain agak kesulitan. Dan 76% turret damage dari seorang bandit dengan Popol Kupanya 33.000 turret damage, sangat tinggi tentunya. Dan Yonsa damage tertinggi dari teman-teman tim Seven Heaven 75.000, 36%. Patut diperhitungkan nana dari seorang Yonsa ini ya teman-teman. Dan kita akan langsung masuk saja ke game yang kedua sepertinya dari tim CBS dan Seven Heaven. Dan kemana-mana teman-teman, tetap di single Inferno Tournament BCA.
Yes. Kita kembali lagi teman-teman di match kita yang pertama perempat final Single Inferno Turnamen BCA 2024. Kali ini teman-teman dari tim Seven Heaven akan berada di arah first pick dan teman-teman. Seperti yang sudah kita notice bersama-sama ya teman-teman, Nana tidak boleh digunakan kembali oleh seorang Yonsa. Kita akan melihat hero mid lane atau mage apalagi yang Yonsa miliki. Karena kali ini memang dari teman-teman tim CBS cukup respect ban. Setelah Nana, apakah akan ada Benedetta? Kita akan lihat setelah ban yang keempat. When the body suffers, the spirit blooms. MPL, panggil saya MPL. Benedetta dan Nana menjadi band dan teman tim CBS. Kali ini selontok akan memberikan seorang Minotaur ke arah seorang DN. Speak dari teman-teman Seven Heaven. Seekor Minotaur. Diggy kali ini digunakan oleh seorang DN dan Forge Goblet Aksi menggunakan Vexana, karena memang Vexana ini termasuk satu hero mage yang sangat-sangat priority pick ya teman-teman. Dia tuh bisa tebel tapi bisa sakit dan dia punya Lord. Kita gak perlu denger Lord buat keluarin Lord. Ya gitulah. Yonsa ternyata menggunakan hero scaling kali ini. Tidak akan ada damage yang cukup di awal game, di early game. Dia akan menggunakan seorang Cecilion dan Oxyrankel akan kembali menggunakan seorang Arlott. The hunt begins. Your team is banning. Rudy. Yang benar ya, Ruby dong. Akan digunakan oleh seorang Upi untuk menjadi pick terakhir dari teman-teman tim Seven Heaven. Salah, dari teman-teman tim CBS. Thorns remain. Your team should is petals banning. Fall. Lancelot. It's my way or the highway. Your team is picking. Lancelot diban oleh teman-teman dari tim CBS. Tidak akan memberikan seorang Lancelot kepada Rage. Apa sih bacanya, guys? Dan Ixia. Sepertinya memang Ixia tadi agak merepotkan teman-teman dari tim Seven Heaven dengan satu buah full barrage-nya tadi. Dan akhirnya diban saja oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Lighty menggunakan seorang Bruno. Popol and Koopa are the best partners in the world. Masih menggunakan Popol, Koopa, seorang Bandits dan Martis. Your team is picking. Akan menjadi pick terakhir untuk seorang Rage. Value in me? You should. Pick terakhir dari teman-teman tim Seven Heaven, tim CBS jatuh ke tangan seorang Fredrin. Kita akan lihat sebentar lagi di game yang kedua. Akankah teman-teman dari tim CBS menyamakan kedudukan menjadi satu sama, ataukah teman-teman dari tim Seven Heaven memantapkan kemenangan mereka dengan skor 2-0 dan melaju ke semifinal di sore hari. Kita akan lihat sebentar lagi di Land of Down. Bagus juga skinnya dulu. 2Z for me kali ini menggunakan seorang Frederick.
sepertinya screenshot dari teman-teman tim Seven Heaven cukup lama. Yonsa, Bad Impact digunakan. Tiga periode pertama, teman-teman dari tim Seven Heaven dan CBS bermain default ke arah buff dari jungler masing-masing tim. Kali ini Arlott akan menghadapi seorang Ruby. Jadi maafkan yang sepertinya tidak akan ada yang mati ya teman-teman. Thor mencoba untuk haras ke arah satu buah purple buff dari teman-teman tim CBS. Masih ada retribution dari seorang Fredrinia, namun Ruby harus flicker di area top lane tadi melihat ada seorang Martis sepertinya. 10 detik sebelum partner yang tetap. Nah, teman-teman dari tim Seven Heaven sudah mulai koordinasi untuk menempati river di turtle yang pertama. Papi tidak boleh terlalu jauh, tidak memiliki flicker. Harus hati-hati Papi. Itu dia decimation dari seorang Martis. Berhasil mendapatkan first blood ke arah seorang Ruby. Informasi bahwa Ruby tidak flicker memang begitu berharga. Namun itu dia Fredrin masuk sembarangan. Harus hati-hati Fredrin, tidak memiliki satu buah skill 2 lagi. Eternal Guard menyelamatkan Fredrin. Baik sekali seorang Vexana menyelamatkan jungler dari teman-teman tim CBS. Turtle masih dipok oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Ruby sudah kembali, belum level 4, tidak ada satu buah I'm Offended. Dan reset Turtle sudah angkat ya, makanya nggak mau terlalu maju tadi ke turtle yang pertama. Namun Ruby sudah level 4, pentok tembok, tidak ada yang melihat Minotaur, tidak ada informasi jika Minotaurnya ada di sana. Teman-teman harus hati-hati dari teman-teman tim TBS. Dibuka saja oleh seorang Minotaur. Karat sudah, ada satu buah Apresial Ward dari seorang Fredrin. Namun Fredrin harus itu bang sekali. Dua hilang. Satu tukar satu sepertinya. Ruby kembali dipulangkan oleh seorang Martis. Dan satu buah decimation ya, Eternal Guard tadi. Jadi seorang Vexana tidak mampu menyelamatkan teman-temannya dari kematian. Dan turtle yang pertama akhirnya berhasil didapatkan oleh seorang Martis tanpa retribution. 2-0-1. Martis memang begitu ya guys di awal. Ini dia Popol Kupa. Seperti biasa berusaha menempat objektif sebaik mungkin. Plantingan sudah didapatkan. Sakit sekali. Satu ultimate dari seorang Diggy. Harus pulang Diggy-nya. Nggak pulang sih Diggy-nya. Mati aja. Jangan pulang balik ke tower. Ke base. 4-1. 4 menit pertama kali ini tim Seven Heaven kembali mengunggul teman-teman dari tim CBS. Martis sudah memiliki satu buah item. Minion Fury tidak digunakan, flicker saja namun tidak bisa mendapatkan siapapun. Hati-hati Martis. Decimation mendapatkan dua pemain. Double kill, namun Decimation yang ketiga tidak mampu untuk mempick off seorang Fredrin dari WZ for me. Dan Eternal Guard berhasil membunuh ke arah seorang Martis. Shutdown didapatkan teman-teman dari tim CBS. Ini bisa menjadi satu buah momen yang cukup krusial tentunya untuk teman-teman dari tim Cuan. War X sudah diamankan oleh seorang Ruby. Masih ada 1v1.
I'm on Vended Flicker. Jadi mendapatkan arah seorang Arlott tadi. Masih bisa. Arlott terlalu sakit. Final Slash dikeluarkan. Digi. Eternal Guard hanya untuk mengusir teman-teman dari pemain tim Seven Heaven sepertinya. Turtle yang kedua dipoking oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Flicker dikeluarkan oleh seorang Vexana. Harus mundur teman-teman dari tim CBS sepertinya dan membiarkan Turtle yang kedua kembali dipegang atau dijabatkan oleh teman-teman dari tim Seven Heaven. Itu dia Popol Kupah mendapatkan auto turret di area bottom lane, namun Minotaur apa yang dia lakukan, hanya memberikan badannya tadi karena seorang Bruno. Namun Martis retribution masih bisa dapatkan. Minotaur Fury mendapatkan dua pemain dari teman-teman tim CBS. Sekarang masih ada satu ultimate dari seorang Digi, namun Decimation Rake mendapatkan double kill. Begitupun dengan seorang Popol Kupah, 4 hilang dari teman-teman tim CBS dan Ruby. Sisa seorang diri mencoba untuk cover ke area outer turret dari mid lane. I'm offended, berarti mendapatkan seorang Yonza. Namun sepertinya masih bisa kabur dari seorang Yonza karena tidak ada cukup damage dari teman-teman tim CBS. Popol Kupah selalu bermain di dekat turret teman-teman tim CBS. Bolong sudah itu di bottom lane, bolong. Windtalker sudah diamankan oleh Popol Kupah. Lebih tinggi lagi tentu attack speed dari seorang Popol dan Kupah ini. Flicker final slash, Eternal Guard tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari seorang Arlott tadi. Baik sekali menggunakan Arlott dari seorang Oxyrankle. Itu dia recall Halloween keluarkan oleh seorang Martis. Dibuka saja oleh seorang Minotaur. Tidak ada follow up dari teman-temannya. 12-4 kali 7000 network dari teman-teman tim Seven Heaven. Sangat mengguli tentunya di arah early game ini. Sakit sekali dan harus kembali hilang. Satu buah I'm offended tadi tidak cukup untuk bunuh karena seorang Martis. 7-1-3 Martis sudah memiliki Blade of Despair. Dan itu dia Minoan Fury mendapatkan 4 atau 3 pemain dari teman-teman tim CBS. Killing spree dapatkan oleh Popol Kupah. Flicker digunakan Martis kembali mendapatkan karena seorang Bruno. 15-4, tersisa 3 pemain dari teman-teman tim CBS. Lord yang pertama sudah muncul di Land of Down. Martis bersama Minotaur mencoba untuk mendapatkan Lord yang pertama. Sementara ada seorang Arlott untuk menjaga perimeter agar teman-temannya bisa mendapatkan Lord yang pertama. Dan tentu saja teman-teman dari tim CBS sangat amat kesulitan untuk keluar dari pressure teman-teman tim Seven Heaven. Masih sangat mencoba untuk mempertahankan outer turret dari teman-teman tim CBS. Lord berjalan ke arah bottom lane dari teman-teman tim CBS. Sementara itu ada satu buah I'm offended. Tidak ber... Flicker final sudah berhasil mendapatkan 3 pemain. Time Journey dikeluarkan. Riot sekarat masih bisa hidup. Ready. Hasil 3 hilang, tersisa seorang Digi dan Bruno. Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi teman-teman tim CBS? Akankah game ini diselesaikan dengan cepat? Namun sepertinya masih bisa defend karena Lordnya berjalan sendirian di arah bottom lane dan teman-teman tim CBS. Sisa best turret dari teman-teman tim CBS. Sakit sekali.
Yonza. Namun Minotaur harus menggunakan flickernya untuk kabur. Karena terlalu jauh sepertinya tadi, tidak akan ada follow up dari teman-temannya. Dan ini dia kembali lagi, 3 tower di bottom lane. Begitu objektif dari seorang bandit. Itu dia, time journey dikeluarkan. Dengan Fury tidak menentukan siapapun. Namun dari satu buah final slash, I'm offended. Fredrin harus hilang. Akankah ada yang hilang selanjutnya? Double kill didapatkan oleh seorang Bruno. Bandit 604. Akankah mendapatkan triple kill karena kupanya sudah dipanggil oleh seorang Popol tadi. Recall. Halloween masih lama. Armor Pendant tidak mendapatkan siapapun. Flicker digunakan dari satu buah reverse time. Final Slash berhasil mendapatkan 3 pemain. Baik sekali dari teman-teman tim Seven Heaven. Shutdown didapatkan. Triple kill dari seorang Martis. Looking for Maniac. Namun shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Fredrin. Masih bisa bertahan dari teman-teman tim CBS. Ini dia bagaimana. Sepertinya memang tadi Martisnya mencoba untuk mendapatkan killnya kembali ya. Namun di dalam tower ada Fredrin, ada Bruno, ada satu buah CC juga tadi diangkat seorang Martisnya. Gagal. Belum di closing jadinya dari teman-teman tim Seven. Masih ada asa untuk teman-teman dari tim CBS. Bruno sudah mulai scaling tentunya. Sudah mulai memiliki power 144 level 11 di menit yang ke-12. Memang cukup suffer dari teman-teman tim CBS. Dan Lord yang kedua kembali dapatkan. Namun itu dia ada saat tumbangan Fury Flicker digunakan. Namun harus hilang karena masih ada satu buat time journey. Double kill Bruno mendapatkan karena teman-teman dari seorang Seven Heaven. Dan ini dia teman-teman, ini dia yang dimaksud. Dua pemain hilang, namun mau mencari peruntungan dari teman-teman tim Seven Heaven. Satu hilang dari seorang Ruby tadi. Final Slash dikeluarkan tentunya oleh seorang Arlott untuk mendapatkan musuh-musuh yang tadi. Google 59 kali ini. Masih ada Popol Kupa yang bisa langsung track push to the turret. Kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Fredrin sudah hilang, time journey sudah dikeluarkan. Dan itu dia, Popol Kupa berfokus ke arah turret. Dan ini dia, Seven Heaven berhasil menyelesaikan game yang kedua dan memastikan langkah mereka ke semifinal. 2-0. Selamat untuk Seven Heaven. CBS untuk CBS. CBS. Comeback stronger untuk Cuan Bos. Yay. Nice try tentunya dari CBS dan good game dari Seven Heaven. Setelah ini kalian masih bermain Seven Heaven dan Yonza 81.000 damage hanya dengan satu kill ya sepertinya dari seorang Yonza. Dan sisanya assist sangat baik memang mid laner dari teman-teman tim Seven Heaven ini. Begitu pula dengan the rest of the team. Martis, Paul Kupah, Arlott, Minotaur semua bermain bug. Apa ya, mereka tuh mainnya kayak udah sering main banget, udah saling kenal satu sama lain. Komunikasinya kayaknya terjaga banget. Dan itulah yang menjadi kemenangan, yang menjadi poin kemenangan untuk teman-teman tim dan pasti CBS. Selamat. Oke. Itu dulu teman-teman untuk match kita di perempat final di 8 besar ini. Selanjutnya kita akan ada match semifinal, match terakhir tentunya di hari ini. Kita belum akan melaju ke babak final. Masih ada 2 atau 3 tim lagi yang sedang bermain. Jadi ditunggu ya teman-teman.
Kita akan kembali lagi di jam setengah tiga sepertinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Single Inferno Tournament BCL 2024.
Okay, kembali lagi teman-teman di Single Inferno Tournament BCA 2024. Kali ini saya tidak sendirian ya guys ya, saya sudah ditemani dengan seorang siapa nih? Hai. Ya, ada Nat juga di sini ya, Nat. Temenin saya ngoceh bareng kita. Still sword. Iya nih, pertama kali aku komentarin orang-orang mole. Biasanya aku di game sebelah. Game sebelah tuh game apa? Game people. Oke. Yes, jadi kita sekarang sudah ada di semifinal. Dan ada dua tim yang belum kita live-in juga, yaitu dari tim Turu dan tim Ipat. Turu dan Ipat ya, yang satu teknologi, yang satu I've been waiting bobo. For too long. Yes, tapi ini kan kependekan ya, kepanjangannya apa ya? Panjangannya itu, Ipat itu ilmu padi. Kalau Turu apa kok? Turu tuh tetap Turu dia. Dek. Oh, oke kak, Turu aku. Ya, soalnya orang lagi puasa disuruh tidur biar nggak makan katanya. Oh benar juga. Atau tapi dia malah main ikut turnamen. Oh, legend betul. Atau nah. Jangan-jangan mereka turni sambil turun. Nah. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Soalnya kan kalau mole sekarang botnya kan juga jago kan kalau ditinggalin main. Betul. Wah tapi kan turni nggak boleh botting ya kok. Oh betul nggak boleh. Jadi kita pasti melihat ada duta dark system tuh di bawah kanan situ. I Minotaur will finish off what was left undone. Ini nama-nama hero siapa aja? Okay. Itu tim Turu sudah ada Vexana yang diamankan Yuzhong dan apa namanya? Ayo. Kita ke kanan dulu, ada Ruby, Kerry dan Tigreal. Sumpah, ini kalau lupa manusia kuda. Rupanya. Iya, manusia kuda. Depannya L kok. Gimana sih Mythic Glory? Masuk kalah sama Epic. Leomord. Leomord. Aman. Astaga. Sorry. Orangnya suka ngeblank memang. Belum makan juga. Oh ya ampun. Kode tuh ya guys, namanya Christian Robert. Boleh dikirimin aja. Boleh dikirimin takjil ya guys ya. Oke, kita sudah Gigi dan Retail yang diamankan oleh teman-teman dari tim Turu. Sementara itu Duta Dark System masih akan menggunakan Amon sepertinya, karena game-game sebelumnya sepertinya dia juga menggunakan Amon kalau dilihat dari history-history match sebelumnya. Jadi ini dia 10 hero yang sudah dipick oleh tim Turu dan tim Ipat, tim Upadi. Kita akan langsung segera masuk saja ke game yang pertama semifinal single Inferno Tournament. Big Four. Yes, tersisa 4 tim yang akan memperebutkan 2 tiket ke final besok siang. Berarti di match sebelah juga lagi ada yang main ya kok? Betul, match sebelah itu tadi ada si Seven Heaven dengan tim AL agak lain. Agak lain. Oke. Screenshot. Selalu ada jeda ya. Selalu ada jeda. Beda kalau di turnamen-turnamen biasa, orang-orang tuh kalau bisa segala cepat mungkin keluar base. Tuh, bisa langsung setup buat junglernya supaya enggak diharap segala macam. Tapi mereka ini harus screenshot terlebih dahulu. Wah, ini... Kenapa tenang? Aku kan dari POV Epic ke bawah nih aku. Oke. Jarang-jarang aku lihat. Itu biasanya tank itu nempelin gold lane. Tapi ini kayaknya roam-nya bener-bener roaming ya. Oke, iya kalau kita lihat memang saling ngejaga jungler ya saat ini supaya mereka bisa mendapatkan farming yang enak tentunya. Tapi dari Vincenzo menggunakan carry sudah mengaktifkan vengeance-nya. Ini unik ya karena marksman menggunakan satu spell vengeance biasanya dari carry lebih ke arah flicker atau bisa ke inspire.
tapi penggunaan Fangage ini cukup unik dari teman-teman tim IPAT. Kira-kira bagus atau gimana tuh kok? Kalau Fangage itu cukup bagus Fangage, namun sepertinya di daerah top lane sudah ada Miracle dengan Leomord-nya menggunakan satu buah Phantom Steed memanggil kudanya yang saya lupa namanya siapa. Ada namanya kudanya? Ada namanya, namun itu dia carry, tidak memiliki purify atau spell apapun yang akhirnya bisa di first blood oleh seorang Irithel. Masih bisa kabur Irithel dari seorang Kui. Tidak ada pertukaran di arah god lane. Turtle yang pertama kali ini sudah diharap oleh teman-teman dari tim Turu. Sepertinya Miraculul akan mendapatkan turtle yang pertama dengan satu buah retribution-nya. Nggak diganggu-gangguin sama yang lain. Yes, karena dari Duta Dark System sepertinya lebih memilih untuk mengamankan threat buff-nya terlebih dahulu. Kita lihat 1v1. Namun di daerah top lane sepertinya mulai ada haras dari teman-teman tim Ilmu Padi. Tidak jadi. Bagus ya, Aurora ada. Iya, ada, lucu ada naga. Ada rubahnya. Rubah apa naga? Oh, rubah apa naga? Enggak tahu. Kucing. Kucing cicak. Cicak nemplok. Bisa. Oke. 3 menit waktu berjalan. Tim Turu unggul 900 sampai 1000 network atas tim Ilmu Padi. Belum ada war berkelanjutan di arah early game ini, Nat. Man, dari tadi kayaknya emang agak ngumpul di daerah god lane aja ya? Iya, sebetulnya. Karena dari tim Turu juga tahu kalau karnya ini sulit untuk kabur. Jadi mereka sepertinya mau coba lagi untuk maju ya. Iya, benar-benar. Dan kalau bisa karinya jangan sampai ke ambush ya, karena investasi masa depan demi masa depan yang lebih baik. Tidak bisa sepertinya, masih ada satu buah Eternal Guard dikeluarkan oleh seorang Vexana bersama dengan seorang Kari. Double kill. Dua kill. Ya, yes, dari teman-teman tim Turu 4-0 kali ini. Wah, cukup kesulitan. Ambush. Ilmu Padi. Fokus jungle-jungle dulu ya, Amun. Masih mencoba mengumpulkan XP dan gold sepertinya agar bisa langsung one kill ke arah teman-teman dari tim Turu dengan satu buah idle shot. Tertar lagi udah. Dan sepertinya tidak akan digangguin lagi ya teman-teman dari tim Ilmu Padi. Kalau ngeliat posisinya sih sepertinya begitu ya. Yes. Dengan jungler dari tim iPad masih fokus farming. Level 7 kali ini seorang Duta Dark System. Masih sama levelnya sama seorang Miraculul atau Leomord. Cukup tertinggal teman-teman dari tim Ilmu Padi di 5 menit pertama ini. Agak dalam ya Yuchong sama Ruby di bottom lane berantemnya. Yes, mereka di closing. Terlalu jauh sepertinya dari seorang Yuchong. Yes, ada terbang. Black Dragon Form masih bisa kabur sepertinya dengan naga ya dari seorang Yuchong. Oke, okay. Itu ya enaknya Yuchong ya, kaburnya gampang. Yes, namun kita lihat di daerah top lane. Irithel sekarat. Kita lihat apakah Amon masih bisa selamat juga sepertinya dari seorang Amon. Sekarat sudah hampir saja mati dengan satu buah Eternal Guard dari seorang Vexana tadi. Nah. Wah, itu satu slash lagi. Hilang. Dia kena turret duluan. Betul. Tadi Irithel juga sebenarnya hampir mati. Iya, tapi follow up dari tim Turu berhasil menyelamatkan. Cukup cepat. Seorang Irithel ya. Betul. Masih telor atau masih nol kill dari teman-teman tim Ilmu Padi. Belum ada jawaban sepertinya, namun di daerah mid lane sepertinya Miracle. Vexana yang harus dihilangkan dari teman-teman tim IPAT. Baik sekali. Inisiasi pertama ya.
Yes. Sebelumnya mereka nggak pernah nyundul-nyundul. Betul. Romer dari teman-teman tim IPAT, Tigreal, yang susah namanya itu, tadi akhirnya berhasil mendapatkan seorang Vexana. Namun kita lihat lagi di area mid lane. Cukup sakit tadi. Intel sudah memiliki satu buah Hesat. Turtle ketiga, apakah akan dibiarin juga? Sepertinya akan diberikan kembali ya, dari teman-teman tim IPAT. Yes. Baik sekali dari seorang Yuzhong melihat ada seorang Amon di sana. Endesar tidak bisa membunuh Yuzhong dengan begitu cepat. Yuzhong masih mencoba untuk mendapatkan momentum sepertinya. Namun fall back dan teman-teman tim Suru hanya untuk mengusir pemain-pemain dari teman-teman tim IPAT. Juga distraksinya, jadi mereka bahkan kalaupun tadi misalnya berniat mau gangguin Turtle juga nggak akan bisa karena selandung tuh sama si Yuzhong. Betul sekali. Jadi memang agak kesulitan ya untuk teman-teman dari tim IPAT untuk buka map karena jungler dari teman-teman tim IPAT itu merupakan seorang assassin dan ada satu buat time journey serta endless shard dapetin karena seorang event pusing dikeluarkan oleh seorang Leomord. Leomord menginjak-injak karena seorang Tigreal. Hilang sudah Tigreal. Karat dari Duta Dark System harus hilang kali 6-2. Teman-teman dari tim Turu berhasil memenangkan war sebelumnya hanya dikeluarkan oleh seorang Gigi tadi. Enak apa kayak Gigi itu kalau mati nggak balik base ya? Iya, jadi telur, mengganggu banget. Jadi telur doang. Oh. Jadi bisa langsung ikut main lagi. Rubinya di sandwich. Arah seperti empat orang dari teman-teman tim Turu berhasil mendapatkan ke arah seorang Ruby tadi. Dan carry, Vincenzo sepertinya akan coba mendapatkan turret di top lane, namun ada seorang Leomord tadi tidak akan mencoba mencari ke arah carry. Hati-hati harus pulang Aurora. Masih sepertinya. Namun Iritel, oh, itu dia. Satu buah kill kembali diamankan oleh seorang Iritel. 205. Mantap dari seorang Iritel. Duta Dark System harus kabur. Tidak bisa melawan ke arah seorang Yuzhongnya. Akan tidak. Kalau kita lihat di Lord juga ada yang lagi sibuk. Oh, benar juga. Sangat-sangat open. Free banget ya Lord yang pertama ini dari teman-teman tim Turu untuk mendapatkannya. Ya, betul sekali. Kalau dilihat dari areanya, ini tower makin paling luar. Wah! Sakit sekali tadi dari seorang Vexana. Ada satu buah implosion namun Tigreal tidak mendapatkan siapapun, hanya satu buah lord dari seorang Vexana. Sakit sekali, masih ada Fengen. Itu dia Aurora, belum punya damage yang pasti juga. Ruby flicker ke belakang, dapatkan karena seorang Digi. Tanjurnya dikeluarkan. Main dari tim 2 sudah berada di area top lane. Harus hilang dari seorang Ruby. Sakit banget kali. Yes, banget ya, itu ada si Iritel, ada Vexana. Damage-nya udah terlalu menyakitkan untuk teman-teman dari tim IPAT nih. Iya, dan udah jadi-jadi semua ya kalau misalnya kita bandingkan dari secara level tuh. Kalau di tim IPAT masih ada yang single damage. Mulai nyerang ke inner tower nih kok. Wah! Semua dikeluarkan teman-teman dari tim Turu, hilang semua tersisa Ruby seorang diri. Namun itu dia tim Turu. Game yang sangat cepat dari tim Turu yang sepertinya mau turu sehabis ini. Namun masih ada satu game lagi yang harus dimainkan tentunya. 10 menit cepat sekali. 10 menit dan mereka mainnya agresif banget dari awal, kayak initiate terus loh. Gak dikasih napas tim IPAT. Bener, kayak komunikasinya tuh jalan banget gak sih antara kelima pemain ini. Iya, padahal
random kan? Yes, ini tuh turnamen random yang pemainnya baru kenal semua dikumpulkan di satu tim dan mereka memberikan permainan yang sangat ciamik menurutku untuk game yang pertama ini. Coordinated sekali. Tentunya dari teman-teman tim IPAT harus mencari jalan keluar khususnya di game yang kedua nanti kalau mereka tidak mau bermain di bronze match besok. Iya, betul sekali. Rekuk strategi mungkin ya. Yes. Masih ada beberapa menit untuk lanjut ke game yang kedua. Masih bisa reset tentunya untuk teman-teman dari tim Ilmu Padi. Menyala abangku. Menyala abangku. Yes. Kita akan masuk ke game yang kedua sebentar lagi. Tapi kita istirahat sebentar ya Nat ya. Iya. Dan kemana-mana teman-teman tetap di Single Inferno Tournament BCA 2024. Sampai jumpa sebentar lagi.
Talon is banning. Yes, kita kembali lagi teman-teman di Single Inferno Turnamen Desa 2024 yang saat ini tim Turu berhasil memimpin atas tim Ipat dengan skor 1-0. Ada scoreboardnya ya. Biar rame ya guys. Kenapa aja? Ini luar nalar. Kaget. Oke. Dan sudah ada Digi serta Guinevere yang di-ban oleh teman-teman dari tim IPAD. Karena enggak muter nih nama timnya, jadi harus lihat dulu. Dan dari teman-teman tim Turu, ban picking ke arah Link serta Claude. Link sama Claude ya. Yes. Respect ban ya, sepertinya mereka kayaknya udah teman-teman dari tim Ipat. Even when all is forlorn. Oh, dit dengan Fixana lagi. Sepertinya hero nyaman dari sekarang. Do you want to make friends with Nana? Nana. Nana ini nyebelin banget sekarang. Lagi meta ya kok. Yes. Aku tadi kayaknya ada lihat deh. Tadi Nana di yang match pertama begins. Si Seven Heaven juga menggunakan Nana, itu jago banget sih. Siapa sih namanya? Lupa, pokoknya ada yang pakai. You know who you are lah ya. You know who you are lah ya. Buat dibalikin aja tadi ke menit-menit awal, guys. Kalau mau tutor Nana boleh tuh dilihat cara main. Hi, Minotaur. Will finish off Minotaur. What was left undone. Akan menjadi pick oleh teman-teman tim Turu. Kazoldik. Di tim iPad juga nge-ban Digi ya. Annoying ya Digi ya. Ah, benar. Rip ban juga ya karena Digi, karena Tigrella kalau mau ulti enggak dapet tuh nanti di time journey kabur semua. Karinya di ban. Yes, benar-benar respect ban sebenarnya dari teman-teman. Iya. Turu ke arah seorang Vincenzo. Kindness is the surest path to ruination. Emang kalau udah tinggi, udah semifinal tuh kebanyakan respect ban. Apalagi kalau di game yang pertama nih mereka ketemu hero-hero yang nyusahin. Watch out, Leo. Mother Universe needs you. Jadi Yuzhong sudah di-ban oleh teman-teman dari tim Ipat dan Oi masih akan menggunakan seorang Irithel Vincenzo dengan seorang rocker idaman. Siapa namanya? Clean. Aman. No matter what. Oke, mantap. I will choose my own path. Oke. Lupa apa? Aku lupa nama-nama skillnya Clean. Udah jarang dipakai. Oke, ternyata pick terakhir dari teman-teman tim Turu menuju ke arah sekarang Arlott. Dan Buta Dark System akan memainkan seorang Yin. Oke. Jungler yang lebih tebel ya. Lebih ke arah fighter. Yes, sepertinya dia akan menculik. Siapa nih yang bisa diculik dari teman-teman tim Turu? Paling Vexana. Irithel? Vexana? Yes. Tapi Irithel punya Purify. Irithel lumayan serem ya. Yes. Agak PR dari seorang Yin Duta Dark System. Oke, Nat. Jadi kita sudah masuk ke game yang kedua. Game penentuan untuk teman-teman tim Turu. Akankah mereka melaju ke final di esok hari? Ataukah Ipat akan menyamatkan kedudukan satu sama dan melanjutkan match ke game yang ketiga. Oke, mungkin kita bakal lihat sebentar lagi ya, Ko. Dan kalau berkaca dari game sebelumnya, kayaknya tim iPad gak boleh terlalu pasif ya. Yes. Terutama di menit-menit awal, karena dengan tadi mereka cukup pasif, 3 kali Lord diambil oleh tim Turu, dibiarkan begitu saja dan berkali-kali initiate war. Udah lumayan berdarah meskipun gamenya baru berjalan sekitar 5 menit. Ketinggalan banyak objektif dari teman-teman tim Ipat memang jadi masalah utama di game yang pertama. Sehingga secara network, secara XP, cukup kesulitan dari teman-teman tim Ipat.
dan beneran langsung di pushback dong itu Iritalnya, tapi hampir saja. Jadi first blood untuk teman-teman dari tim Turu, tapi masih memiliki satu buah flicker yang bisa menyelamatkan seorang Tigreal dari maut. Itu keren, bentar ya. Clean ngebodyin Tigreal-nya dulu. Namun kita lihat sudah ada 4 pemain dari tim Turu di arah river bottom lane ya. Namun Duta Dark System sudah memiliki satu buah my turn atau ultimate ya, namun belum cukup target yang bisa diambil oleh seorang Yin. Sakit sekali Mortal Coil dari seorang Miraculous, flicker dikeluarkan. Tigreal tidak mendapatkan informasi atau kemenangan apapun dari teman-teman tim Turu. Turtle yang pertama, kita akan lihat net apakah akan coba. Terlalu jauh dari seorang Yin-nya, namun ada satu buah final slash. Hampir saja Nana mati di tangan seorang Nana tidak mati di tangan seorang Arlott, tapi mati di tangan Minotaur dengan satu buah flickernya. Baik sekali. Tapi tadi turtle-nya nggak dikasih semudah itu ya, meskipun akhirnya didapatkan juga oleh tim Turu. Tapi kalau kita lihat tadi dari Tigreal sama Ruby udah mulai ganggu-ganggu. Tapi memang dari jungler tim Ipat cukup jauh, sehingga tidak bisa kontes turtle yang cukup baik. Betul. Kita lihat Nana di sana, apakah mendapatkan seseorang? Tidak, sepertinya Yin. Akankah ulti? Yin, baik sekali. Ada pesana di sana. Nice. Nah, ini dia. Satu buah implosion mendapatkan ke arah seorang Martis. Baik sekali. Martis sekarat sudah masih bisa kabur. Sepertinya Tigreal juga sekarat harus pulang karena ada satu buah Eternal Guard dari seorang Vexan. Arlott masih ada Molina Smooth. Final slash, baik sekali Arlott masih bisa mendapatkan seorang Nana tadi. 2-1. Pas banget pasifnya Nana udah hilang. Yes, jadi dia tahu pasif Nana udah enggak ada. Hajar. Majuin aja ya. Dan dia enggak menggunakan clean flicker. Iya. Nah, ini dia clean. Waduh. Terlalu sulit sepertinya. Tigreal juga tidak mampu untuk menyelamatkan seorang pun karena 4 pemain dari teman-teman tim Turu berada di area bottom lane. Namun ada satu buah Molina Blitz. Sakit sekali. Yin, ada satu buah Eternal Guard dan satu buah Decimation Knight hilang. Terlalu berat. 5-1 kali ini. Kesulitan dari teman-teman tim Ipat. Martis sudah cukup snowball. 2-0-1 beserta turtle yang kedua berhasil diamankan. Nana Purify dikeluarkan. Tigreal ulti, flicker ulti kembali. Dapat 2. Berhasil mengejar seorang Martis. Setelah dari tadi tipis-tipis kabur, akhirnya dapat 1. Akhirnya inisiasi dari seorang Tigreal berhasil mendapatkan ke arah seorang Miraculous. Oke. 5 menit game, masih early game. Net, satu turret di area bottom lane sudah hilang. Ini menjadikan keunggulan bagi teman-teman tim Turu. Iya betul, dan kalau dilihat dari tadi kayaknya mereka tuh lumayan agak rapet ke gold lane ya kalau mainnya. Dari game pertama tadi mepetin carry, terus ini mepetin clean. Mereka ada apa gitu ya sama MM-nya? ada apa sih guys? Kayak mereka sudah memiliki rencana. Si MM dari teman-teman tim Ipat nih yang harus diwaspadai. Dan maka dari itu mereka gak mau waspadainya dengan kabur, tapi dengan melawan teman-teman dari tim Ipat. Biar gak dikasih tenang gitu farmingnya, ngejagain turret. Gak dikasih tenang, gak dikasih main. Tapi ada satu buah final slash dari seorang Arlott. Masih bisa kabur. Dan
dari seorang Ruby dengan satu buah flickernya. Namun Tigreal tidak bisa. Tidak bisa ult. Tigreal tergeser tadi. Yin ultimate ke arah seorang Minotaur sepertinya cukup sulit untuk mendapatkan kill ke arah seorang Minotaur kali ini. Yes, sudah ditunggu teman-teman dari tim Turu. Hilang kembali dari seorang Yin. Kali ini 5000 net worth keunggulan atas tim Turu, atas tim IPAT. Turu akan mendapatkan turtle yang terakhir. Turtle ketiga. Yes. Perfect turtle ya Nat di 2 game ini tim Turu. Iya betul, dan benar-benar gak kesentuh. Tim Turu berhasil, apa ya, tim IPAT jadi kelihatan wah! Iyo. Apa itu? Haras disamperin dari... Lord. Digigit. Harassment dari teman-teman tim Turu ini. Tim Turu ini sangat baik. Namun sepertinya tadi seorang Oi Iritel berhasil dibunuh oleh teman-teman dari tim IPAT. Entah hilang di mana tadi. Oke, marksman lawan balas marksman deh. Red buff-nya diculik. Udah ada satu buah minuman flash. Langsung dive kedua pemain. Clean dan Tigreal hilang. Ada satu buah Winter Prince yang sudah digunakan oleh seorang Vexana. Eternal Guard dikeluarkan, masih bisa selamat. Namun itu dia, Yin kembali harus tundukan. Namun ada masih berkelanjutan satu buah Flicker Final Slash. Oh my god, masih ada purify. Untung Nana masih punya purify ya, bisa. Agak takut-takut ya nontonnya. Bener. Ini teman-teman dari tim Turu push terus mainnya. Namun masih ada satu buah Impulsion. Ih, tidak kedorong dari seorang Tigreal. Masih bisa selamat. Wow. Mau dikejar agak serem juga ya kayak, karena di belakangnya ada jungler mereka sama Tante Vexana. Tante Vexana. Tapi yang nah, Tante Vexana ini beli Winter Truncheon di awal loh. Supaya ketika Winter dia... Winter Truncheon? Yes, ketika dia di... culik sama Om Yin, dia bisa menggunakan potensi untuk sembuh. Udah paham ya, karena sadar diri, mage nih tipis. Bakal mati nih gua kalau misalnya di lawan diculik nih. Om. Lord. Yes, Lord yang pertama akan kembali dapat secara gratis atau tanpa hambatan dari teman-teman tim Turu. Akankah game yang kedua juga berakhir di menit yang ke-10 Nat? Karena saat lagi Lord yang pertama akan muncul Clan of Dawn. Yin terlalu jauh. Berkelana di hutan. Duta dark system kita terlalu jauh. Minonya patroli doang tuh. Impulsion mendapatkan ke arah 2 pemain dari teman-teman tim Turu. 3 orang 1. Clean, baik sekali. Masih ada minion Fury. Final slash dari seorang Arlott. 2, 4 bahkan hilang. Martis masih begitu gila. Hampir saja diving ke arah seorang Nana. Namun ini dia, Lord akan masuk ke arah turret terakhir. Masih ada Nana. Final slash tidak mengenai siapapun. Yin might turn ke arah siapapun itu, namun Iritel fokus ke arah turret. Iritel itu iya Nat. Wah, speechless aku. Game yang begitu cepat ditunjukkan oleh teman-teman dari tim Turu. 2 game total Turu, 20 menit saja. Turu. Tim Turu berhasil melanjutkan misinya untuk mencapai Grand Final Single Inferno Tournament BCA 2024. Iya. Itu fatal banget loh yang tadi terakhir Tigreal. Yes. Dia narik-narik di rumput, kirain bakal hilang 3 orang dari tim Turu. Betul. Ternyata dibalikin. Dan kalau misalnya kita lihat tadi ya, pas mereka lagi pada sibuk tuh fight di depan situ dari Arlott. Tadi Martis atau Arlott ya? Arlott. Dive masuk turret, gak ngebiarin clean-nya cicil-cicil dari jauh. Itu kayak betul. Smart move banget gak sih? Oh my god.
Betul banget. Itu kalau misalnya nggak ada Arlott yang masuk ke belakang ke arah Clint, mungkin teman-teman dari tim Turu sudah kehilangan mungkin beberapa playernya, dan betul, teman-teman tim Ipat masih bisa mempertahankan base-nya. Namun itu dia, net. Tim Turu 2, tim Ipat 0. Dan yes, sekali lagi selamat untuk tim Turu berhasil melangkahkan kakinya ke babak selanjutnya Grand Final. Dan nice try juga untuk teman-teman tim Ipat. Kalian masih bermain juga di besok pagi jam 9 untuk memperebutkan juara yang ketiga di Single Inferno Tournament 2024 PCA. Yes. Jadi hari ini ya teman-teman, kita belum tahu siapa yang akan menjadi lawan dari teman-teman tim Turu. Jadi kalau kita akan menunggu hasil dari match sebelahnya. Yes, jadi kita akan lihat besok langsung ya siapa yang akan bertemu siapa. Oke. Oke. Itu saja ya teman-teman untuk hari ini. Kita akan bertemu kembali besok. Terima kasih sekali lagi untuk semua peserta yang bermain hari ini, yang menang, yang kalah, yang nonton juga. Terima kasih banyak telah menemani kita dari tadi siang jam 1. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada yang kurang. Sekali lagi terima kasih, saya Christian. Saya Natasha. Sampai bertemu besok. Bye-bye. Di final Singles Inferno Asia Gaming WPCA. Yes. See you tomorrow guys. Bye-bye. Bye-bye.